Katanya sih kontes slohan terbesar di dunia. Nama saya Hari dan kita ucapkan dulu terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang mensponsori kontes ini. Pertama, pizza favorit gua, gak bikin enek dan bikin kangen, namanya Domino's Pizza. Kedua, teman semua tukang ikan, kapal api dengan produk barunya. Ketiga, adalah pakan ikan yang paling benar sedunia, Hikari. Dan tempat yang paling cadas dalam mendukung hobi kita, Season City Mall. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Gua nggak dibayar ya. Perusahaan-perusahaan yang selalu dukung hobi kita harus kita dukung juga. Pas gua di gerbang utama kontes ini, perasaan gua udah nggak enak. Pas gue masuk ke dalam, ya dengkul gue tuh udah lemes banget. Buset, ini akuarium sebanyak ini udah kayak Sea World. Hancur deh memory card ini, kacau. Oke, kita tanya langsung sama Om Panitia apa yang sebenarnya terjadi. Halo, selamat sore teman-teman. Nama saya Wahid Supriyadi. Saya adalah salah satu dari anggota tim kontes Liga Lohan Indonesia. Dari 9 tim, saya adalah salah satu timnya, yaitu tim saya Revolution. Kali ini kita berada di arena kontes lohan kedua. Dalam tahun 2019 ini, ada 5 rangkaian kontes yang akan dilaksanakan. Dan kali ini adalah Liga Kontes kedua. Pesertanya sebanyak 447 ikan, terbagi dari 17 kelas. Kelas terbanyak adalah kelas cencude, di mana pesertanya mencapai 54 ekor. Tank yang disediakan oleh panitia ada sebanyak 500. Ya, pesertanya sendiri tersebar dari seluruh Indonesia, yang antara lain dari Sumatera, dari Palembang, dari Lampung, dari Surabaya, dari Jogja, dan lain sebagainya. Terutama tuan rumah Jakarta ya. Oke, fix ya. Beneran banyak ikannya. Yang bikin gue bingung adalah ini tuh udah kayak kontes cupang aja. Banyak banget kelasnya, banyak banget juga ikannya. Cuman bedanya ini ikannya gede dan akuariumnya gede-gede. Ini panitia Gempor lah. Ini gue gak ngerti ini cara juri ngenilainya. Untuk kontes Liga kedua ini ya, Liga Lohan Nasional kedua ini, rata-rata kualitas dari ikan itu yang ikut lomba sangat-sangat ketat sekali. Dimana juri hingga menghabiskan waktu yang cukup lama ya, dimulai dari jam 9 malam, proses penjurian baru selesai di jam 11 siang keesokan harinya. Kenapa sampai sedemikian lama? Karena kualitas ikan benar-benar beda-beda tipis, sehingga antara juara 1 dan juara 2 itu nilai poinnya hanya selisih 50 poin, 40 poin. Dalam menentukan juara nominasi 1 sampai 10 pun, juri juga butuh waktu yang cukup lama, walaupun
juri kali ini kita turunkan sampai 5 orang juri. Yang menarik dari kontes ini menurut gua itu ada skor stiker, kayak semacam rapor dari ikannya. Jadi dia kayak nilai masing-masing kriteria penilaian yang diberikan oleh juri ya kepada ikan yang juara-juara itu. Jadi untuk nominasi 1 sampai 10 itu panitia memberikan scoring yang ditempel di nomor tanknya, di mana itu salah satu bentuk edukasi yang diberikan oleh panitia sekaligus pengumuman kepada peserta bahwa oh ikan dia itu mempunyai nilai head berapa, body berapa, nilai mutiara berapa, dan ada nilai totalnya sampai berapa puluh ribu. Di situ salah satu tujuannya adalah memberikan edukasi kepada pemilik ikan dan kepada pengunjung supaya bisa melihat oh juara satu ini nilainya kepalanya berapa, bodinya berapa, warnanya berapa, ada defect atau tidak, dan defectnya juga disebutkan di situ, misalkan ekor miring, ekor naik turun, pangkal ikan bengkok, ada buka insang dan lain sebagainya. Jadi orang langsung akan melihat langsung, oh ikan ini ya, kenapa ya bisa juara, langsung bisa dilihat di situ, Pak. Nggak kebayang gimana dalam waktu singkat tuh nilai ikan diinput, diprint dan ditempel. Ini perlu komunikasi yang luar biasa baik dan kerja keras yang luar biasa juga. Guja panitia ini benar-benar bukti sebuah konsep dan eksekusi yang sangat baik. Gua suka banget yang. Hal yang membuat gua senang lainnya adalah ketika gua mendengar bahwa P2LI itu membuat standar kontesnya sendiri. Lalu standar kontesnya P2LI itu mulai diadopsi oleh negara-negara lain. Dalam arti, kedepannya mungkin standar penjurian P2LI itu akan menjadi standar internasional. Tapi lo gak usah percaya gue deh, kita dengar aja langsung dari narasumber yang kita percaya ini ya. Kalau di Liga Lohan Nasional ini, Pak, ini nih penjuriannya itu kita memakai standarnya P2LI. Yang kita sama-sama tahu, event Malaysia, Singapura, ya, mereka melihat poin-poin yang dipakai, terutama Malaysia. Malaysia itu kalau mengadakan kontes pasti selalu memanggil juri dari P2LI untuk menilai di sana. Jadi kayak yang terakhir tuh IPOH itu kirim juri ke sana, standar penilaiannya mengikuti P2LI. Iya. Itu jadi, memang ya seperti itu. Standar P2LI itu kedepannya bisa jadi standar ya internasional. Nanti di bulan November saat kita mengadakan kontes internasional di mana tagline-nya adalah King of Asia, itu yang digunakan adalah standar penjurian P2LI. Jadi sudah ada beberapa teman-teman dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand yang akan ikut dalam kejuaraan tersebut. Satu tahun sekali kita gelar. Rencana tahun ini di bulan November. Tadinya gue mau pulang pas penyerahan piala. Abisnya jemuran di rumah itu lupa diambil. Ini kan musim hujan ya cuy. Tapi dengan kejaman si panitia ini melancarkan strategi jahatnya. Apa itu? Representasi kapal api didaulat naik ke atas panggung. Ya selamat tinggal jemuran di rumah ya. Gue lebih mendingan milih lihat cewek-cewek cantik lah ya. Kerennya di sini pemenangnya ada anak kecil juga, ada wanita yang jarangnya ada wanita di hobi ini, seharusnya lebih banyak lagi. Untuk deset kami berikan kepada Prima King A nomor tank 30. Untuk best color kami berikan kepada Golden Base A nomor tank 431. Untuk baseball kami berikan kepada Tingwa B nomor tank 477. Silakan untuk melakukan proses. Thank you. Ini champion jatuh ke
Siap. Day to day. Day to day. Untuk pemenang mini champion. Kalahin aja. Are you ready? JHB. Saya bangga. Senyumnya, senyumnya kali ini kali. Mendapatkan masih segel ya. Masih segel dan dikawal oleh KPU berupa jam bersama Polri. Yang mendapatkan Grand Champion adalah Eva. Oleh tim Arya dengan FFA. Terima kasih kembali kepada kembali itu sponsor karir boleh ya sekarang. Oke teman-teman, sekian aja dulu karena target durasinya sudah tercapai. Kalau kita lanjutin kebanyakan kelamaan nanti malah susah diupload. Berikut adalah kompilasi dari ikan-ikan yang berhasil kami videokan. Selamat menikmati teman-teman. Nama saya Hari, sampai jumpa lagi.